kami mohon supaya Ica tetap tegar dalam menghadapi masalah-masalah ini. Juga kami keluarga berdoa kepada Tuhan, semua masalah ini dapat selesai, juga orang tuanya sampai saat ini. Kami terus terang, Bu, kami keluarga besar sekarang juga mengalami tekanan, tekanan batin. Jadi kami jadi tertekan, malu, segala, pokoknya banyak sekali tekanan. Jadi siang malam kami berdoa memohon kepada Tuhan supaya Icat diberi perlindungan. Semuanya ini akan selesai. Jadi urusan-urusan yang di sana itu kami di Manado itu cuman lihat di media. Jadi kami tidak, sekarang tidak bisa bikin apa-apa. Cuman kami hanya berdoa kepada Tuhan supaya masalah ini dapat selesai, dan kami memohon juga kepada Bapak Presiden Jokowi, Bapak Kapolri menolong supaya Bapak Menko Polhukam supaya masalah-masalah ini dapat selesai, dan kami memohon juga anak kami ini dapat tolong dilindungi. Ya, kami, saya selaku keluarga juga, kami masyarakat Sulawesi Utara, orang Manado, orang Nusa Utara juga, kami bersatu hati untuk tetap safe Baradae, mendukung Baradae Eliezer. Ya, tolong berkata yang jujur, kalau ada yang ada mengganjal di hatinya tolong dibuka. Medcom.id, a part of Media Group Network.